Indahnya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man lazima al-istighfara ja'ala Allah min kulli dhaikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuquhu Allah min haitsu la yahtasib." Maksudnya, barang siapa yang melazimi istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkannya daripada segala kesempitan, menghilangkan segala kerisauannya dan mendatangkan baginya rezeki yang tidak disangka-sangka. Sidang pendengar rahimakumullah, kita dituntut agar sentiasa membasahkan lidah kita dengan memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara kelebihan melazimi istighfar adalah, yang pertama, Allah akan menghilangkan segala kesempitan hidupnya. Yang kedua, Allah akan melapangkan dadanya dan menggantikan kerisauannya dengan kegembiraan. Yang ketiga, Allah akan buka pintu rezekinya seluas-luasnya sehingga rezeki datang mencurah-curah tanpa diduga. Rezeki yang dimaksudkan di sini bukan hanya harta benda semata-mata, tetapi juga merangkumi kesihatan yang baik, anak isteri yang saleh dan juga salehah, ketenangan hati, kemudahan untuk melakukan ibadat dan segala jenis kebaikan-kebaikan yang lain. Justru, kita meriahkan Ramadan kita ini dengan sentiasa memperbanyakkan istighfar. Semoga Ramadan kita insya Allah akan bertambah gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.